Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua yang tersayang, yang saya hormati. Apa kabar Anda? Setelah sekian lama mengikuti YouTube Parisaran Publishing Channel, kita kembali lagi bertemu saat ini, kali ini, dalam episode cerita di balik lagu. Sahabat, saya banyak baca di chat yang sahabat kirim buat saya melalui channel kita. Banyak yang minta lagu Salah Keseberang, banyak yang minta lagu Kurnia dan Pesona. Itu kan, gimana kalau saya gabung dua-duanya? Jadi satu metri. Jadi buat yang minta Kurnia Pesona dapat, buat yang minta Salah Keseberang juga dapat. Oke? Tapi sebelum itu, tentunya cerita di balik lagu dulu. Salah Keseberang adalah lagu dari album saya yang pertama. Judul yang sama, Salah Keseberang. Dimana saat itu lagu tersebut saya tulis. Temanya saya ambil justru karena dari perjalanan saya itu gitu ya, menjadi seorang Parisaran gitu, bagai seperti kayak melangkah ke seberang gitu. Ternyata seberang ini kelamaan bro, udah 47 tahun udah nyampe-nyampe seberang juga tapi perjuangan tidak akan pernah berakhir lah. Intinya itu sebetulnya isi dari lagu itu. Waktu di album saya yang pertama itu, Salah Keseberang dinyanyikan oleh Iis Sugianto. Saya melihat Iis di acara televisi TVRI waktu itu ya, TVRI, masih TVRI, satu-satunya TV di Indonesia. Saya lihat Iis Sugianto tampil satu acara musik di televisi TVRI. Saya suka sama suaranya, saya pikir, ini suaranya unik juga nih, gitu. Penyanyi muda waktu itu ya, masih anak-anak. Seingat saya masih SMA, kalau nggak saya, Iis masih SMA kayaknya. Nah, terus saya cari tahu tentang Iis, manajemen saya cari tahu tentang Iis, dan kemudian ketemu dengan Iis, ketemu dengan ayahnya, minta izin, boleh nggak om anaknya ikut rekaman, boleh, ini, emang anak saya suka nyanyi, kata almarhum papanya Iis waktu itu, Om Sugianto. Nah, akhirnya Iis rekaman sama saya di album tersebut. Iis nyanyi dua lagu, yang satu adalah Cinta Kian Menepi, satu lagi adalah Salah Keseberang ini. Dalam versi Iis, Salah Keseberang dinyanyikan dengan versi full syair. Jadi semua melodi solo synthesizer-nya pun ada syairnya gitu. Tapi ketika saya bawakan kembali di album Sakura, Salah Keseberang menjadi versinya half instrumental ya. Jadi saya hanya menyanyikan versi saya, hanya menyanyikan di ref-nya aja, tidak full song gitu. Sedangkan melodi synthesizer, melodi utama lagunya tetap diambil oleh synthesizer. Yang kali ini saya pakai Yamaha SHS 500, HHS 500, Sonogenic, salah satu koleksi saya, kado dari Tony Wenas, sahabat saya. Oke, itu tentang Salah Keseberang. Kemudian yang kedua tentang Kurnia dan Pesona. Kurnia dan Pesona ini sebetulnya saya tulis tahun 78 ya, 1978 waktu itu, di Musika, ketika saya mengerjakan albumnya Rafika Duri dan Harvey Malioholo duet. Saya dipercaya untuk mengaransemen satu album pada tahun 78 itu, dan akhirnya saya mencoba menulis lagu untuk mereka berdua, Harvey dan Rafika. Dan ini saya tulis, Kurnia dan Pesona. Kurnia dan Pesona jadi hits pertama kali di tahun 1978 itu lewat suara Rafika Duri dan Harvey Malioholo dalam formasi duet. Dan kemudian baru saya bawakan lagi di album Peristiwa 7781 yang vinylnya baru saja sahabat-sahabat bisa nikmati karena sudah terjual, sudah mulai dijual bentuk vinylnya dalam collection edition Peristiwa 7781 dalam versi vinyl, bisa sahabat-sahabat dapatkan di toko-toko vinyl piringan hitam di manapun Anda berada. Jadi itu dia Kurnia dan Pesona, dan Kurnia dan Pesona baru saya bawakan di album tersebut, Peristiwa 781 dalam versi yang lebih danceable gitu. Nah, kali ini untuk sahabat-sahabat semua dalam versi Main di Rumah di episode berikut, sahabat-sahabat semua akan bisa mendengarkan versi yang saya buat medley, yang sebetulnya saya tulis untuk Discoria. Ya, ketika main sama Discoria, kami terpikir, saya terpikir untuk menggabungkan dua lagu tersebut, Salah Keseberang dan
Kuliner dan Pesona. Dan pada saat berpentas dengan Diskoria, saya nyanyikan itu dengan versi medley. Midly, Sarak Seberang, dan Kunia dan Pesona. Saya Faris Adam untuk Faris Adam YouTube Publishing Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.